Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita lagi. Mudah-mudahan dengan panjang umur boleh kita kumpul amal-amal soleh untuk bekal-bekal kematian. Sebab di dalam kitab tasawuf mengatakan kita mengejar dunia, mati memburu kita. Kita mencari dunia, dunia itu akan meninggalkan kita. Kita akan tinggal di dalam kubur seorang diri. Ahli keluarga kita, orang yang kita kasihi dan harta-harta yang kita sayang, semua tidak ikut dengan kita. Yang ikut dengan kita adalah amal-amal soleh. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, dia beritahu dengan para sahabat dan berpesan kepada kita semua, apabila nanti aku tak ada, kamu jangan tinggal dua perkara. Kamu jangan lupa dua perkara. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Itu setiap hari dalam kita jangan lupa baca Al-Quran, dan kita hendaklah berpandukan kita Al-Quran, dan hendaklah kita mengikut kalam-kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhir zaman kita tengok sendiri, ya, dulu kita dengar di negara-negara orang kafir Al-Quran dipijak, dibakar, diberak. Tetapi negara kita sendiri sekarang berlaku pada tahun ni juga, Al-Quran ada di kalangan perempuan-perempuan, mereka pijak Al-Quran. Itu tandanya kiamat makin lama makin dekat. Makin lama makin hampir, makin lama makin hampir. Baiklah, sebelum aku meneruskan tazkirah pada malam ni dengan tajuk buih keimanan, iaitu raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil quran imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ingin ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal siapa yang bercakap ni. Nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Bapa aku seorang tok guru, dia pengasas Madrasah Darul Atiq di Kuala Kubu Baru, Selangor, Hulu Selangor. Madrasah kami ni ada anak yatim, ada anak luar nikah kami jaga daripada baby hingga umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Madrasah kami ni kami ada bela orang gila. Madrasah kami ni ada muallaf, ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon kat aku. Ada 7 orang ibu tunggal kat sekolah aku. Tapi umur 72. Kalau tidak lah umur 72. Yang muda ada. Ya. Ha. Orang lelaki bukan boleh dengar pun nama, dengar perempuan. Dengar perempuan suka. Ha. Malam tadi aku cerita lepas semayang, lepas kuliah. Masa kuliah, eh, kediam je. Masa aku kuliah, dia tidur je. Bila sampai meja makan kat kedai Tom Yam, cerita pasal perempuan, ha, ketawa. Sampai nak terkencing ketawa. Ha, eh? Itulah orang lelaki, kesukaannya dengan perempuan. Mana-mana lah, jalan tak larat lah. Ya, kena sakit gaut lah. Ya, masuk air lah sini. Bila perempuan lalu, segar dia. Faham? Lepas tu kadang-kadang orang lelaki ni bila bergambar, tengoklah kalau dia bergambar, sempat tarik perut ke dalam agar orang tak nampak perut dia boroi. Faham? Ya? Samalah, yang dengar pun sama, yang cakap pun sama. Faham? Umur aku 48 tahun. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq. Anak aku 11 orang. Aku ada cucu 9 orang. Dah ada cucu dah. Aku belajar tak jauh. Macam adik-beradik aku ada belajar di Mekah, di Madinah, di Mesir dan ada di Yaman. Aku belajar dalam negara je. Belajar di Selangor dan belajar di Perak. Alhamdulillah, dengan berkat belajar dengan guru aku, jadi aku dapat menyampaikan hukum-hukum Allah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guru aku dah pesan dah, nanti bila engkau dah besar, engkau ada ilmu yang aku berikan kepada engkau, jangan engkau menjual ilmu Allah dengan wang ringgit. Jika orang tanya, mana kau tahu, kau jawab. Jika orang tanya, kau tak tahu, kau cakap kau tak tahu. Tuan-tuan, ya, ingatlah. Kalau orang tanya, tuan-tuan, tuan-tuan tahu, jawab. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan belagak macam orang tahu. Faham? Ya? Ni hari raya korban dekat dah. Bila hari raya korban dekat dah, kena mengaji bab korban.
bab daging korban, adakah diboleh dibenarkan bagi kepada orang kafir? Kafir yang macam mana dibenar di dalam Islam diberikan? Berkorban di luar negara, apa hukumnya? Ya, berkorban di luar negara, siapakah yang wajib diwakilkan? Berkorban lembu korban, yang dibenarkan dikorbankan lembu yang macam mana? Ya, kena belajarlah bab korban. Orang yang menyembelih korban, adakah dibenarkan dia mengambil daging korban untuk upahnya? Daging korban dibahagikan kepada berapa bahagian? Kena mengaji ya. Faham ya? Baiklah. Kita mulakan tazkirah. Tadi baru mukadimah. Kita habis pukul 12, boleh? Mengaji jauh-jauh. Lain kali mengaji yang jauh-jauh, tuan-tuan. Mengaji dekat-dekat ni. Ya. Siapa duduk jauh-jauh, pahala sebesar telur cicak padan muka. Faham? Ya, orang mengaji depan-depan ni pahala sebesar gunung Uhud. Di antara gunung yang berada dalam syurga Allah, kata Rasulullah, Uhud fil jannah, iaitu gunung Uhud ada dalam syurga Allah. Tuan-tuan, bab tentang gunung Uhud dalam syurga Allah ni macam-macam kenikmatan. Kalau sempat aku cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu nuhulu fis silmi kaffa ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman. Ha, orang-orang yang beriman, ya. Kita beriman ya. Ha, dia banyak iman, banyak tingkatan. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman ainul yakin, ada iman hakul yakin, ada iman kamalul yakin. Iman taklid, dia beribadah bukan berpandukan ilmu. Dia beribadah dari ikut-ikut orang. Ni iman taklid. Yang tu dikatakan kita untuk mengkupaskan malam ini, buih-buih keimanan. Akhir zaman, iman umat masuk, iman umat Nabi Muhammad, banyak iman mereka dah hancur lah. Cuba kita lihat pada akhir zaman, Rasulullah dihina, Rasulullah dimaki, Rasulullah di macam-macam orang kafir hina Nabi kita. Kalau kita tak marah, itu tanda kita tak ada iman. Faham? Pada zaman Umar Al-Khattab, orang kafir hina Nabi, dia cari orang tu, dia potong kepala orang tu. Ini pada zaman Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal siapa dah Sayyidina Umar Al-Khattab? Sayyidina Umar Al-Khattab seorang khalifah, seorang ketua negara yang boleh baca khutbah. Seorang ketua negara yang kasyaf. Dia bercakap semasa berkhutbah, tentera-tentera Islam di medan peperangan, ratusan batu, mereka mendengar kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab pada malam hari, dia mencari orang-orang susah. Pada malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari dia menangis takutkan Allah. Bukan macam kita. Kita malam-malam hari main Facebook je sampai mati. Tengok. Kadang dah tua lah, umur 70 dah, tak ingat mati. Kita ni semua bakal-bakal jadi jenazah. Kita ni semua bakal-bakal akan naik kereta jenazah. Kita ni semua bakal-bakal akan tinggal dalam kubur seorang diri. Dalam hadis menyebutkan, apabila roh itu sampai di arasy, malaikat-malaikat Allah, dia terajang bagi roh-roh yang tidak beriman kepada Allah. Roh-roh yang melanggar perintah Allah, dia terajang roh ni bukan sampai bumi yang pertama. Roh itu masuk terus ke dalam bumi yang ketujuh. Sebab bumi yang pertama, bumi tidak menerima roh-roh yang jahat. Sebab bumi yang pertama, tinggalnya ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini bab tentang ar-ruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun di bumi mengiringi roh-roh yang beriman. Malaikat-malaikat Allah ni cukup hebat. Apabila tuan-tuan buka tentang malaikat kiraman katibin. Apabila kita sudah mati, malaikat ni bertemu dengan Allah. Apa kata malaikat? Wahai Allah, Pulan bin Pulan dah matilah. Macam mana tugas kami? Kata Allah, engkau duduk di kubur. Engkau duduk di tepi liang lahat. Engkau duduk sampai dunia kiamat. Engkau tidak boleh tinggal di arasy. Sebab di Baitul Ma'mur penuh dengan malaikat-malaikatku. Sebab malaikat Allah ni cukup ramai. Cukup banyak malaikat-malaikat Allah. Sebab itu kita ni tuan-tuan, di siang hari kita dijaga oleh dua malaikat Allah. Di malam hari kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ni tuan-tuan, dia sami'ana huwa atta'ana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pula dia sayangkan kita. Apabila kita meninggalkan, apabila kita melanggar perintah Allah,
Kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Malaikat kiraman katibin ni, malaikat yang sebelah kiri, dia nak menulis kesalahan kita. Malaikat yang sebelah kanan berkata, wahai kawanku, engkau jangan tulis lagi kesalahannya. Allah sudah berpesan kepada aku. Allah mengatakan, memberikan dia peluang 7 jam agar dia bertaubat kepada Allah. Apabila dia bertaubat kepada Allah, barulah dituliskan tentang jalan-jalan kebaikannya. Apabila sudah 7 jam mahu bertaubat kepada Allah, barulah dituliskan kepada jalan-jalan kejahatannya. Ni Allah sayang kat kita, tuan-tuan. Cuma kita tak sayangkan Allah. Kita tak ingatkan Allah. Cuba kita lihat, rumah Allah besar. Rumah Allah siap dengan aircon, dengan kemudahan yang Allah bagi, dengan kapet yang empuk, dengan tandas yang mewah, dengan nak sembahyangnya senang, tidak ada pun orang nak kacau kita solat. Cuba kita lihat di Palestin. Cuba kita lihat di Palestin, orang nak pergi sembahyang kena bunuh. Orang nak pergi sembahyang, orang perempuan nak pergi sembahyang kena tangkap, kena rogol. Orang Islam nak sembahyang kena bom. Orang Islam nak sembahyang kena tembak. Tetapi negara kita nak solat berjamaah dengan aman damai. Siapa pun tak kacau. Kenapakah kita lalai tidak mahu datang ke rumah Allah sembahyang berjamaah? Ini yang Nabi bagi tahu, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Sebab dunialah manusia lalai tidak mahu solat. Sebab dunialah manusia datang sembahyang, sembahyang cacar marba. Sembahyang macam patuk ayam. Allahu Akbar. Baca Fatihah pun laju-laju. Lepas itu rukuk pun tidak sempurna. Aisidal tidak sempurna. Baca tahiyat tidak sempurna. Lepas bagi salam, kadang berdoa kepada Allah pun tidak. Tuan-tuan. Inilah manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sanajzi syakirin. Sesiapa yang bersyukur ke atas aku, aku tambah ke atas kesyukuran yang mereka bersyukur ke atas aku. Tuan tengok sendiri ya. Masjid kita besar, tuan-tuan. Tapi orang tak ada, mana ada orang? Tuan-tuan, mana ada orang? Tapi akan sampai satu zaman rumah Allah tidak ada penghuni. Pada ketika itu muncullah Dajjal. Dajjal ni sudah tinggal di satu pulau. Dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah. Dia diikat, kaki dan tangannya diikat macam ni. Bila sampai masa, Dajjal ni akan keluar. Dajjal ni matanya bukan satu. Dajjal ni mata dia dua. Satu gelebeh macam mata yang penuh dengan nanah. Ni Dajjal. Dajjal ni ilmu dia hebat. Sebab itu iblis ni ilmu dia hebat. Iblis ni ilmu dia power. Sebab tu iblis ni pernah berdialog dengan Rasulullah. Iblis ni pernah berdialog dengan Nabi Isa. Iblis ni pernah berdialog dengan Nabi Musa. Iblis ni pernah berdialog dengan nabi-nabi yang lain. Ini iblis, iblis ilmu dia power. Lepas tu pesan guru aku, dia kata apa? Kamu kalau mahu menuntut ilmu, kamu jangan cari guru yang banyak kitab di rumahnya. Kamu jangan cari guru yang pandai bercakap. Kamu hendaklah mencari guru, guru yang dia berilmu, dia beramal dengan ilmunya. Kamu carilah guru yang macam itu. Dia rajin berselawat. Guru itu kuat bertahmid. Dia perbanyakkan zikrullah. Dia perbanyakkan baca tasbih. Kamu bergurulah dengan guru itu. Itulah guru yang mursyid. Tuan-tuan. Sakat banyak kitab dekat rumah, iblis lagi hebat, tuan-tuan. Iblis ni, dia dah sembahyang ratusan ribu tahun. Iblis ni, kitab Al-Quran dalam kepala otak iblis, tuan-tuan. Iblis. Iblis ni, power ilmu dia. Iblis ni, lubang mana dia boleh masuk? Ni iblis. Petu Rasulullah berpesan. Apa kata Rasulullah? Sesiapa pada malam hari dia tak boleh tidur. Pada malam hari dia susah nak tidur. Rasulullah bagi tahu dengan para sahabat, kamu kena buat 3 perkara di dalam rumah kamu. Yang pertama, apabila waktu maghrib sudah hampir, kamu tutup tingkap, kamu tutup pintu, kamu membaca kalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pada malam hari apabila kamu nak tidur, kata Rasulullah, padamlah lampu-lampu kamu. Kamu cuma buka lampu di luar sahaja. Dan yang ketiga, apabila kamu nak tidur di malam hari, kamu senang
senang tidur, senang bangun, tidak diganggu oleh jin-jin kafir dan syaitan laknatullah, kata Rasulullah. Segala makanan-makanan di dalam rumah hendaklah kamu tutup. Ikan-ikan, ayam-ayam dan sampah-sampah hendaklah kamu tutup. Kalau boleh sampah dibuanglah di luar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu senang tidur pada malam hari, kamu senang bangun untuk semayang tahajud, dan kamu tidak diganggu oleh jin-jin kafir dan syaitan laknatullah. Ha, ini tak ada tutup tingkap main tutup tingkap jahanam main tutup tuan-tuan. Kadang tidur pintu jamban terbuka tuan-tuan. Kita punya jamban dalam rumah. Rumah syaitan dia ada dalam rumah. Masjid ni bagus, jambannya di luar. Ada setengah masjid, jambannya satu bumbung dengan masjid. Tuan-tuan, betul jamban ni rumah syaitan. Kata ulama, dalam jamban jangan lama-lama. Ha, ya. Ni tak ada, dalam jamban lama-lama main Facebook. Dalam jamban pula, ya, taklah apabila nak berak, nak kencing, tutup kepala. Siapa tak tutup kepalanya, dia akan dikencing oleh syaitan laknatullah. Sama juga sesiapa pergi ke pekan, hendaklah pakai kopiah tutup kepala. Nabi suruh tutup ni, bukan aku suruh tutup. Nabi cakap apa? Apabila kita pergi ke pekan, kepala kita tidak ditutup, maka kita dikencing, kepala kita dikencing oleh syaitan, dan kepala kita dikencing oleh jin-jin kafir. Sebab itu kita papa, kita menendang dengan agama, dia menolak. Dengan agama, dia menolak. Sebab itu kita tidak suka kumpul amal-amal soleh. Padahal kita semua dekat dengan kematian. Cuba kita lihat atuk kita, nenek kita, bapa kita, abang kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, mereka semua sudah meninggal dunia. Mereka tinggal di dalam kubur. Mereka sudah bertemu dengan malaikat mungkar dan nangkir. Malaikat mungkar nangkir ni dia bukan macam security air concept. Malaikat mungkar nangkir ni tubuh dia hitam. Malaikat mungkar nangkir ni masanya kebiru-biruan. Dia memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Sebelum malaikat mungkar nangkir bertemu dengan kita, maka akan datang malaikat Rumman. Ra mim alif nun Rumman. Malaikat ini berdatang seperti pemuda yang cantik. Malaikat Rumman berkata dengan kita, dia kata apa? Wahai Pulan bin Pulan, aku ini adalah malaikat Rumman. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum malaikat mungkar nangkir datang, aku diperintah oleh Allah untuk menanyakan kamu bab perihal amal-amal soleh kamu. Kamu tulislah segala amal-amal kebaikan kamu, dan kan nanti dah sudah selesai tentang amalan-amalan kebaikan kamu, kamu tulislah tentang amalan-amalan kejahatan kamu. Kita bertanya dengan malaikat Rumman, wahai malaikat Allah, wahai malaikat Rumman, nak tulis dengan apa? Pen tak ada, kertas tak ada, dakwat tak ada. Malaikat Rumman bagi tahu, jari telunjuk engkau adalah pen, air liur engkau adalah dakwat, kain kapan engkau adalah kertas untuk ditulis segala amalan-amalan engkau. Itu yang Pulan bin Pulan, dia tulis segala amal-amal kebaikannya. Sudah tulis amalan-amalan kebaikannya, semayang berjamaah, pergi haji, pergi umrah, sedekah, buat-buat jalan kebaikan. Maka bila sampai tentang jalan-jalan kejahatan, Pulan bin Pulan, dia tidak mahu tulis. Tentang dia tak semayang, lewat semayang, derhaka dengan suami, dengki-dengki dengan sesama umat Islam, memviralkan orang, memfitnah orang, buat-buat jalan-jalan kejahatan, minum arak, sokong orang buat kilang arak, sokong orang buat jalan-jalan perzinaan. Mereka buat tentang kejahatan, dia tidak mahu tulis tentang kejahatan. Malaikat-malaikat Rumman pukul orang ni. Tuan-tuan, ini tentang bab tentang malaikat Rumman. Bila dah habis selesai tulis, malaikat Rumman berkata dengan Pulan bin Pulan, wahai Pulan bin Pulan, segala amalan baik dan amalan jahat yang kau tulis, engkau gantung dah di leher engkau. Nanti sebentar lagi malaikat mungkar nangkir datang. Ini kisah di alam barzah. Kita semua akan bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ni tuan-tuan, sami'ana wa ata'na, bukan dia sami'ana wa asaina. Tentang malaikat Allah, mereka tinggal di Baitul Ma'mur. Di dalam kitab tasawuf mengatakan lagi, mereka tinggal di planet Kof, iaitu apabila jatuhnya jarum di Baitul Ma'mur, maka akan terkenalah para-para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramainya tentang malaikat-malaikat Allah. Kalau di laut, ada malaikat yang tinggal di laut,
dia berzikir, zikirnya berbunyi macam ni. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahil syadidil arkan, subhanallahil hannanil mannan, subhanallahil musabbahu fi kulli makan, subhana man yadhamu billayli wa ya'ti bin nahar. Ini tasbih yang dibaca malaikat penjaga laut. Tasbih ini iaitu yang beramal adalah Ibrahim Adham, seorang wali Allah. Ibrahim Adham dulu dia adalah seorang sultan. Apabila dia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meninggalkan kerajaannya, dia masuk bab tentang kewalian dan tentang bab kesufian. Dia menuju ke Makkatul Mukarramah. Sebelum sampai ke Makkatul Mukarramah, dia duduk di tepi pantai, dia muhasabah diri, dia ingatkan tentang dosa-dosanya, maka dia terdengarlah tasbih ni. Itu yang Ibrahim Adham berkata, siapakah yang baca tasbih ni? Siapakah yang baca tasbih ni? Siapakah yang baca tasbih ni? Maka berkatalah ada satu suara mengatakan, aku yang baca, aku adalah malaikat yang menjaga laut. Ha, itu yang tuan-tuan, dekat laut jangan mandi pakai spender. Ya, ha, itu yang suka pergi laut tu, tengok orang perempuan, orang putih pakai bikini. Nanti ambil lotion sapu. Itu yang suka pergi pulau perhentian tu, banyak orang telanjang kat sana, faham? Dengar ni, ini live. Wahai ustaz-ustaz, seboleh-bolehnya kau janganlah pergi pulau perhentian. Sebab pulau perhentian tempat orang telanjang. Nabi cakap dah, siapa melihat satu dosa, akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Apabila ada titik hitam di hatinya, maka akan hilanglah imannya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila titik hitam bersarang di hatinya, maka kejernihan wajah orang solehnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab tentang dosa dan maksiat. Seboleh-boleh tuan-tuan, janganlah pergi pulau perhentian. Ya, ha, pergilah pulau perkuburan yang paling bagus, faham? Ya. Ha, kubur kena bagi selalu pergi kubur. Nabi cakap dah, siapa selalu pergi kubur, dia ingat mati. Siapa selalu pergi kubur, dia lupa dunia. Siapa selalu pergi kubur, dia akan kumpul amal-amal soleh. Tuan-tuan, ziarah kalau kubur ulama di Kemaman, ada kubur Ustaz Yo. Pergilah ziarah tuan-tuan. Dulu dia pernah mengajar tuan-tuan, dia pernah berkhidmat dengan tuan-tuan. Tuan-tuan sebagai anak murid paling kurang, paling busuk punya orang, satu bulan satu kali pergi ziarah kubur Ustaz Yu. Ya, ni tak ada. Kan datang setahun sekali ziarah kubur mak bapak, itu pun hari raya. Kalau ada hari raya, tak ada hari raya tak datang. Ni busuk punya anak, faham? Mak, Kak Long minta maaf, sebulan baru Kak Long dapat datang. Ni setahun hari raya baru Kak Long dapat datang. Kak Long sibuk kerja. Ha. Anak soleh ni selalu ziarah kubur mak. Anak soleh ni selalu mendoakan mak ayah. Dalam hadis sebut tuan-tuan apa kata Rasulullah dan apa kata kalam-kalam ulama. Dan buka dalam kitab Akhrul Mazi pun ada, daripada Syed Ali Ri Al-Marbawi, Imam Nawawi, Imam Sayuti, Syed Ramli, Syed Ibn Wajah. Sunat dapat pahala di dalam musafir apabila dia pergi ziarah kubur-kubur para-para Nabi. Dan dia sunat dapat pahala apa dia pergi ziarah kubur para-para wali dan para-para ulama akhirat. Dan sunat dapat pahala apa dia pergi musafir, dia pergi ziarah kubur mak bapak dia. Dapat pahala. Ya. Yeah. Ha. Baru sambung ni, tuan-tuan. Dah setengah jam. Aku akan berhenti satu jam sebab pembayaran satu jam. Ah, yeah. Ha, tuan-tuan. Ustaz minta duit ke? Aku tak minta duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tuan-tuan tak bagi, aku tak ambil. Tapi elok bagi. Ya. Yeah. Ha. Sebab reba aku satu hari 100, faham? Ya. Yeah. Ha, minyak aku datang sini 80, tol aku dekat 60, makan aku lagi, tuan-tuan, tuan-tuan tak bagi aku makan. Ha, eh? Nanti bini aku balikkan nak duit lagi, nak pau aku lagi, bang nak beli kosmetik, bang nak beli make up,
Tuan-tuan, aku tak minta. Tuan-tuan tak bagi, aku tak marah. Aku bukan jenis Ustaz Diman, tuan-tuan. Ya? Bukan aku ni jenis menetapkan pembayaran. Satu jam RM2,000, satu jam RM3,000. Tuan-tuan bagi, alhamdulillah. Tuan-tuan tak bagi, aku sebut alhamdulillah. Tapi itulah kali pertama, kali terakhir aku datang sini. Faham? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Ha, ini dia kata buih-buih keimanan, tuan-tuan. Sama juga kalam-kalam bismillah. Tuan-tuan cuba tengok, buka sejarah pada zaman Aulia. Seorang wanita yang solehah. Dia ni wanita yang solehah, dia taat dengan suaminya. Dia tidak pernah meninggikan suara dengan suaminya. Di malam hari, apabila sebelum dia nak masuk tidur, dia tanya dengan suaminya dulu. Abang, adakah malam ini abang memerlukan saya? Adakah malam ini abang berhajat kepada saya? Kalau abang berhajat dengan saya, memerlukan saya, saya akan bersiap sedia untuk abang. Abang buatlah apa-apa ke atas saya. Ada bini kita sekarang ni tu, mampuih ha, tuan-tuan. Ya? Kadang suami dah makan ubat kuat dah, otak bergegar dah, berpeluh-peluh dah, bunyi dah macam beruang lah. Ayang, malam ni abang ingat, abang nak malam ni ikut sunnah Nabi. Abang nak malam ni kita bersama. Mana tahu malam ni kita bersama, kita dapat zuriat, dapat anak yang soleh. Dia boleh jawab apa? Tak boleh. Ayang penat, ayang tak sihat, tadi siang kerja, jalan jam, abang faham tak? Dia marah suami. Suami terkuntat dengan bini penakut. Ya, 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 abang ikut apa katanya. Pada ubat makan tu. Misi abang tanduk kepok. Tapi dengan bini penakut, mampu hak, tuan-tuan. Nabi cakap apa? Kamu apabila sudah ada isteri, Nabi pesan dah. Kamu jaga bini-bini kamu. Kamu jaga anak-anak kamu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Sebab itu lepas sembahyang maghrib, tuan-tuan jangan lupa baca ni. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Seboleh-bolehnya baca dengan sungguh-sungguh sampai menangis. Sebab dalam hadis menyebutkan apa kata Rasulullah. Sesiapa yang membaca lepas maghrib 7 kali, lepas subuh 7 kali. Ini hadis sahih, bukan hadis palsu. Sahabat bertanya dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa baca dengan sungguh-sungguh, dia ingatkan Allah, Allah haramkan 7 pintu neraka. Tuan-tuan. Ha, apa itu kena baca lah. Ha, eh? Ini tak ada kadang baca. Allah majirni minanat. Allah majirni minanat. Tangan main telefon. Eh? Sungguh-sungguh tuan-tuan baca ni lah. Kita tuan-tuan, dalam syurga tempat kita berseronok-seronok dalam syurga. Lepas ni aku cerita buat tentang perempuan ni tuan-tuan. Syurga ni tuan-tuan, dia punya seronok sampai kita tak ada masa nak tidur. Ini tentang syurga Allah. Tuan-tuan fikir ya. Dalam hadis sebut, apabila meninggalnya anak Adam, di dalam perjalanan perjuangannya mengeja haji dan umrah, di dalam dia keluar daripada rumah sembahyang berjamaah, menuntut ilmu, datang ke masjid, matinya Allah siapkan istana di dalam syurga sejauh mana tapak perjalanannya. Tuan-tuan fikir ya, tuan-tuan tanya. Syurga Allah ni bukan istana dalam syurga, bukan macam dekat dunia tuan-tuan. Dalam syurga Allah ni, tuan-tuan buka dalam hadis. Bidadari-bidadari Allah ni, kita punya bini dalam syurga, dia panggil kita tuan. Kalau dekat dunia, kadang bini panggil suami, doh! Hai doh! Doh tu bodoh, faham? Ha, ni budak-budak sekarang, budak-budak muda suka buat benda ni. Hai ngok! Ngok tu bongok, faham? Ha, hati-hati lah, faham? Kalau orang panggil kita, doh! Hai doh. Hai doh. Doh tu bodoh. Orang kata tuan-tuan bodoh lah. Hati-hati ni akhir zaman. Akhir zaman ni memang orang suka buat singkat-singkat. Tengok. Pasar raya murah-murah. Mur-mur. Dia murah-murah, dia pendek. Mur-mur. Ha, ni orang sekarang ni tuan-tuan. Dia suka singkat-singkat kan. Sebab orang sekarang cepat mati. Ha, eh? Orang dulu umurnya panjang. Sebab orang dulu dia kuat ibadat.
Orang sekarang ni kenapa umur pendek? Ya, ha, tapi memang dalam hadis Nabi sebut dah. Umatku, dia orangnya rendah-rendah. Umatku nafsunya besar-besar. Umatku umurnya pendek-pendek. Dia paling lama lah umur kita ni 70 ke atas itu dah lama lah, faham? Ya? Kalau sampai kat 190 lebih tu subsidi, faham? Ya? Ha, tuan-tuan. Buatlah cerita tentang seorang wanita solehah. Pada suami dia beritahu, wahai isteri ku yang tercinta, pada malam ni abang tidak perlukan kau. Maka perempuan ni dia ibadah sampai pagi. Itu pada satu hari perempuan ni dia menuntut ilmu dengan seorang tok guru. Dia menuntut ilmu, tok guru pesan dengan dia, engkau nak buat apa, baca bismillah. Apa perkara sekalipun, hendaklah kau baca bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia balik rumah, dia letak kasut, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Bila dia buka pintu, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia buka baju, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia baring tepi suaminya, bismillahirrahmanirrahim. Dia angkat pisau, bismillahirrahmanirrahim. Dia basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim. Dia makan, bismillahirrahmanirrahim. 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 Suami tengok dia, suami jadi pening. Sikit-sikit bismillah, sikit bismillah, sikit bismillah, sikit bismillah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan aman. Dulu aku pernah beramal, tuan-tuan. Aku makan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Letak air. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Facebook, ada gambar terelok. Astaghfirullahalazim. Bini aku cakap apa? Abang ada masalah ke? Ha, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Ya. Mesyuara AJK masjid. Duduk je, bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk babi hitam, bismillahirrahmanirrahim. Orang kata gila lah dia ni. Ya. Memang ulama bagi tahu dah, sesiapa yang gilakan Allah, siapa yang rindukan Allah, dia gilakan Allah, dia sebut nama Allah. Tuan-tuan. Ha. Inilah suami dia sakit hati. Suami dia terfikir. Suami dia kata apa? Aku macam ni, aku nak cari satu jalan. Macam mana dia asyik baca bismillah je, jagalah dia. Suami pada esok hari, suaminya masuk dalam hutan. Dia pergi ambil sarang tebuan. Dia masuk dalam guni. Dari masuk dalam guni, dia letak di bawah dapur. Dia cakap dengan bininya, Ayang, dia wanita solehah. Buka pintu je, bismillahirrahmanirrahim. Ya abang, ada apa? Abang nak sekarang ke? Siang-siang abang nak juga ke? Ha, ini isteri solehah. Ha, ya? Ha. Kata suaminya, ayang, bawah dapur tu ada buah nangka dalam guni. Abang nak makan nanti, tengah hari abang nak makan. Kata isterinya, baiklah abang. Bila sampai tengah hari, isterinya pergi ke dapur, dia bukanya guni, menjerit dia. Sebelum buka guni, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjerit isterinya, abang! Suaminya kata, padan muka kau. Asyik baca bismillah, 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 bismillah. Rasa kan kau, kena gigit dengan tebuan. Tapi dia suami tak sampai hati pula. Maka dia pun keluar. Dia keluar-keluar, dia tengok-tengok, bukan bini yang pensan suaminya. Isterinya ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Dia renjih dekat muka suaminya, sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Abang, kenapa abang pensan? Macam mana abang tak pensan? Dalam guni ni, abang letak bukan buah nangka. Abang letak sarang tebuan agar engkau digigit oleh tebuan. Macam mana dalam guni ini menjadi permata? Oh, jadi permata. Tuan-tuan cuba dah besok pergi dalam hutan ambil sarang tebuan dalam guni. Bagi kat bini. Mentau jadi permata, tuan-tuan. Ya. Yeah? Ha, ini orang yang kau tauhid kuat. Kadir tauhid kuat, tawakal kepada Allah kuat, tuan-tuan. Ya? Tu orang-orang dulu baca bismillah boleh jalan atas air, baca bismillah hidupnya tenang, baca bismillah kelebihan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Lain kali kereta letaklah elok-elok. Kacau aku nak ceramah, ya. Ha, parking betul-betul, tuan-tuan. Ya kan dah kacau aku ceramah, dah lari ilham aku ni. Ha, ya. Teringat senang nak ceramah ni. Faham, ya? Ha. Parking elok-elok, jangan kacau orang, faham, ya? Lagi satu kadang orang tanya, "Ustaz, kita ni ada kebun durian. Duduk bersebelah dengan kebun durian. Kebun durian kita ni tidak berbuah. Maka sebelah kebun durian ni dia berbuah. Maka jatuh ke kebun kita. Boleh ambil tak?" "Boleh ambil. Tapi dah ambil pulangkan durian kat kebun orang balik." Faham? Ha, kalau macam tu, orang yang bawa kereta, dia bawa tak kira lah apa kenderaan, dia pergi kenduri kendara jiran sebelah, dia parking kat rumah kita, ha, boleh lah kita ambil kereta orang. Ya? Ha, belajar buat hukum fiqh, ya? Faham? Ya? Ha. Ha, ni kelebihan baca bismillah, tuan-tuan. Amalkan bismillah. Kalau tuan-tuan tak percaya, bukan bismillah, ya. Kalam Allah ni, kalau kita selalu menyebut kalam Allah, satu hari Allah akan buka hijab, kita akan dengar makhluk-makhluk Allah berzikir. Tahun 1980 lebih, aku pernah dengar air masjid berzikir. Jatuh, Allah. Jatuh je, Allah. Aku mula aku cari mana. Lepas aku duduk kat tepi kolah, tuk, Allah. Allah. Ha, tuan-tuan, ni kelebihan, ya. Lepas tu tak dengar lah. Allah bagi bukan selalu, wah, eh? Ha. Kita dengar juga kalau telefon bunyi. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Ha, mana zikir boleh? Zikir amat telefon jemaah. Ya Allah 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 ya Allah. Ha, zikir seronok, bini dengar seronok. Eh, bapa engkau malam-malam zikir seronok. Mak dengar, ini tak ada nyanyi malam, eh? Malam ini malam Jumaat, siap-siap wahai biniku, abang-abang sudah makan ubat kuat. Itu jelah, ha, eh? Ha, malam Jumaat je makan ubat kuat. Malam Jumaat je makan ubat kuat. Haa, itu lah. Malam Jumaat Nabi suruh kumpul amal soleh. Malam Jumaat Nabi suruh semayang tasbih. Malam Jumaat Nabi suruh semayang taubat. Ha? Ha? Siapa ada anak muda macam ni? Untung ni. Ini daripada Kuantan. Ha? Ha? Anak muda daripada Kuantan. Bukan calon-calon orang ni. Ha? Anak muda sini mana tak ada. Ha? 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 Ha. Waladun salihun, anak yang soleh. Nabi cakap dah, ya. Ha, tu kanak-kanak tu kutip derma tu, bagi masukkan, jangan tak masuk. Ya ke derma? Oh, bagi tasbih, ya. Hmm. Ha, elok bagi tasbih, suruh pakcik-pakcik tu berzikir, faham, ya. Alright. Kita baca tentang makna ni lagi, ya. Tuan-tuan jangan risau, dah 8.40 pukul 9 aku berhenti, ya. Kalau tuan-tuan nak lebih aku ceramah boleh, lebihkan pembayaran, ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ha, syaitan jahat, tuan-tuan. Syaitan jahat. Itu Nabi bagi tahu dah. Pada malam hari kalau kamu ada mimpi yang tak baik, Nabi cakap dah. Kalau kamu mimpi kena kejar harimau, mimpi kena bunuh, mimpi yang tidak baiklah, yang menakutkan, Nabi kata itu adalah mimpi daripada syaitan. Kamu bangun daripada tempat tidur kamu, kamu baca surah An-Nas, kamu ludah belah kiri, ludah. Tapi sebelum ludah, tengok bini dulu, jangan main ludah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak ada kahak-kahak, syarat je, ya, ha. Bini tidur nganga. Atak pecoh ah. Ya, syarat je. Sama dalam solat. Dalam solat bila dalam mulut ada makanan, Rasulullah bagi tahu, ulama bagi tahu, kamu ludahlah di dalam poket kamu. Kalau kamu buangkan makanan, jatuh makanan itu, jatuh air liur kamu di atas kapet masjid,
maka hukumnya adalah haram, berdosa. Ha, Rasulullah beritahu, dalam kamu ludah di sebelah kiri. Ya, jangan di sebelah kanan, jangan di hadapan, hukumnya makruh. Kalau ada hingus pula semasa di dalam solat, dalam kitab fiqh menyebutkan boleh disedut. Boleh, kalau sedikit saja kita sedut maka tidak membatalkan solat. Jangan dihembus-hembus di dalam solat, nanti kena orang sebelah, faham? Kena orang sebelah, ya. Ha, belajar buat solat tu. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembayanglah kamu macam mana kau lihat aku sembayang. Tengok akhir zaman, orang sembayang tak belajar. Mana belajar orang sembayang? Nabi, tuan-tuan buka Rasulullah punya sejarah. Nabi ni setiap waktu apabila dia nak solat, dia belajar dengan malaikat Jibril. Ni Rasulullah, manusia yang number one masuk dalam syurga Allah. Nabi buat kerja agama, dia tidak mengundurkan diri. Nabi buat kerja agama, tidak jumpa lagi dalam hadis Nabi menetapkan pembayaran, tak ada. Tembuka adalah hadis. Ni akhir zaman, para-para pendakwah dia menetapkan pembayaran 1 jam 2,000, 1 jam 4,000, 1 jam 6,000. Saya siapkan kereta Velfire, hotel 3 bintang. Nanti aku nak mandi swimming pool, senang. Cantik mengenggau, ha, ya? Itu yang tuan-tuan kena Habib Umar. Habib Umar, ulama di Yaman, dia datang negara kita, dia menangis. Dia kata apa? Senangnya para-para pendakwah di Malaysia berdakwah. Selepas mereka berdakwah, mereka dijamu makan-makan yang sedap, ikan siakap, sotong tepung, macam-macam dijamunya tuan-tuan guru. Macam-macam kesedapan mereka mendapat kenikmatan. Lepas ceramah, mereka mendapat habuan-habuan sagu hati, masjid dan surau memberi kepada mereka. Nanti balik mereka tidur di tilam-tilam yang empuk. Ha, ini kata Habib Umar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah cukup susah. Dia menunggang unta, untanya ditikam oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia jatuh daripada unta, orang yang menentang Islam tarik jubah Nabi, koyak baju Nabi. Itu yang sahabat bertanya dengan Nabi, "Wahai baginda, hendakkah aku bunuh orang itu?" Kata Nabi, "Jangan, biarkan mereka. Biarkan mereka, nanti Allah akan membalas mereka di negeri akhirat." Ha, tuan-tuan, ni Rasulullah. Wah, eh? Ha. Kalau siapa sayang Nabi, perbanyak selawat. Siapa nak jumpa Nabi, banyak selawat. Sebab apa kita tak pernah jumpa Nabi? Kita cuma dengar cerita, misainya macam mana, janggutnya macam mana, dada perutnya macam mana, jalannya seperti laju-laju anak. Dia kalau bercakap, dia menundukkan kepalanya. Nabi kalau tidur, subhanallah, dia manusia yang cukup hebat. Dia tidur, bangun daripada tidur, dia punya belakang ni berbekas-bekas. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menangis, maka jatuhlah air mata Sayyidina Umar, jatuh ke tubuh Nabi. Nabi terjaga. Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Kata Sayyidina Umar, "Macam mana aku tidak menangis? Engkau adalah penghulu umat, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah utusan Allah. Kenapa engkau tidur di atas pelepah tamar? Badan kau berbekas-bekas. Wahai Rasulullah, engkau mintalah dengan Allah. Engkau mintalah dengan Allah. Mintalah kekayaan. Cuba kau tengok pembesar-pembesar Rom. Cuba kau tengok pembesar-pembesar Parsi. Mereka hidup senang lenang, kaya raya." Apa kata Rasulullah? "Aku tidak mahu di dunia kekayaan di dunia. Yang aku mahu adalah habuan-habuan di negeri akhirat." Tuan-tuan, ya. Tu syurga Allah ni hebat, tuan-tuan. Syurga Allah ni, itu bila sebelum kita masuk dalam syurga Allah, ni syurga, depan ni sungai. Sungai yang bernama Nurul Hayat, bukan Sungai Kemaman, faham? Sungai Nurul Hayat. Siapa nak masuk syurga, dia kena mandi sungai ni. Engkau siapa sekali pun. Engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau perempuan, engkau lelaki, engkau tak kira siapa, engkau nak masuk syurga, syarat kau kena mandi dulu sungai ni. But penduduk syurga, tidak ada yang kotor. Penduduk syurga, semua daripada nur. Tuan-tuan, bila dia mandi, sempurna. Yang hitam, jadi putih. So dalam ni, ada hitam, ada oren, faham ya? Ada warna ungu, faham ya? Nah, dalam syurga, semua daripada nur, faham? Dalam syurga, tak ada tai hidung. Dalam syurga, tak ada tai telinga. Dalam syurga, najis, berak pun tak ada. Dalam hadis sebut, apabila dia makan, sekali makan, kekuatannya 100 ekor kuda. Sekali makan, nafsunya.
Bagaimanakah najisnya? Dalam kitab sebut, dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan, menjadi keringat. Keringat itu, jatuhnya dia punya peluh tu keringat, baunya, bau kasturi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga, kena kumpul amal soleh. Ha? Sebab penduduk syurga tak ramai, tuan-tuan. Tak ramai. Dalam 1,000, seorang sahaja penduduk syurga. Jangan berangan nak mengaku ahli syurga, tuan-tuan. Kita ni wallahu'alam lah. Masuk ke, tidak ke, lambat ke, cepat ke, wallahu'alam. Minta lah dengan Allah agar kita ni masuk syurga Allah cepat. Janganlah kita dihumban ke dalam api neraka Allah, tuan-tuan. Api neraka Allah ni, tuan-tuan, satu hari dalam api neraka, 1,000 tahun di dunia. Demikian. Kalau buah zakum, dia punya buah zakum je satu titik jatuh dekat bumi, hancur dunia. Tu yang tahun berapa orang viral kata pokok zakum ada dekat Taif. Siapa percaya bongok, faham? Buah zakum, buah neraka, faham? Dia bukan buah dunia, kena faham. Ha? Dekat dunia buah durian ada, ha? Faham? Ada buah zakum. Tuan-tuan, ni akhir zaman ni, manusia akhir zaman lebih percaya daripada Al-Quran ni tak percaya. Dia lebih percaya Al-Wasapu, Al-Facebook, Al-Facebooku, Al-Gugulu. Okay. Ha, Quran tak percaya. Yeah? Ha, dengan Quran tak percaya, tuan-tuan. Yeah? Ha. Eh, tak habis ni, tuan-tuan. Belum kau sembilan ni. Yeah? Ayahku pun tak habis ni. Ha, tuan-tuan. Lagi satu, kalau bagi penceramah jangan bagi air ni, kudukup punya orang, faham? Air masak 5 kupang ni, faham? Telepon Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ceramah malam ni tempat saya, iya. Mana dapat nombor Ana ni? Ana minta pada yang mengatur kuliah kawasan Kemaman. Okey, baik. Ustaz, apa sebelum ceramah Ustaz, apa permintaan Ustaz? Aku tak minta apa-apa. Cuma aku minta siapkan teh ais atau kopi jantan untuk aku. Apa betul? Ni air masak kudukup ni orang. Eh? Dah tahun 2019, faham? Yeah? Ini bukan tahun 70-an. Faham, ya? Yeah? Aku ceramah di KL, tak ada air masak. Anak murid siapkan air plus, dalam tu kopi jantan. Bila aku nak minum, Syekh tuang air aku nak minum. Boleh tuang? Baru ceramah berapi, kopi jantan. Yeah? Tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar Tok Guru ceramah, Tok Guru tu jerit, Tok Guru tu cakap, tuan-tuan ada sakit telinga, panas, itu bukan Tok Guru tu kata tuan-tuan tak. Dalam kitab tasawuf menyebutkan, apabila kita mendengar telinga kita sakit, itu tanda kita banyak dosa telinga. Lepas itu Rasulullah suruh kita rajin berauduk. Kenapa Rasulullah suruh kita basuh telinga? Supaya membuang dosa-dosa telinga. Tuan-tuan. Rasulullah suruh masuk air dalam hidung supaya membuang dosa-dosa hidung. Kita menghidup perempuan-perempuan yang haram. Rasulullah suruh kita basuh anggota. Tuan-tuan tengok sendiri. Kita mandi, kita pakai sampu, kita pakai sabun. Kalau kita tidak beruduk, kita tak boleh solat. At-tuhuru miftahu solah. Kesucian kunci bagi sembahyang. Bila kamu beruduk dengan sempurna, maka sembahyang kamu sempurna. Sebab akhir zaman kadang orang uduk cacar merba. Sama juga macam semayang. Orang yang semayang pakai seluar. Orang yang semayang pakai t-shirt, hati-hati apabila dia sujud. Kadang dia sujud sambil nampak lubang punggung. Kalau depan aku kau sujud nampak lubang punggung, aku sepak kau. Eh? Ha, kena tahu, aurat dalam semayang ni, dia adalah daripada atas. Aurat dalam semayang ni bukan daripada bawah. Tu kena. Sebab itu imam bila dia sujud, kita nampak betis Pak Imam, solat Pak Imam tak batal. Sebab dia daripada bawah. Aurat dalam solat dia daripada atas. Hati-hatilah orang semayang pakai seluar. Hati-hatilah orang semayang pakai t-shirt. Dia tak sedar. Auratnya terbuka daripada atas. Nampak lubang punggung. Dia jadi imam tu, makmum tengok. Eh. Oh, besar punggung. Entah. Hati-hati lah, tuan-tuan. Betul orang perempuan di dalam solat, Nabi ulama suruh semayang di belakang. Dia Nabi tak bagi suruh satu sah. Lepas itu ulama dan Rasulullah SAW tidak membenarkan imam bagi perempuan menjadi imam bagi lelaki. Kalau perempuan boleh jadi imam bagi lelaki, aku dulu nak duduk belakang ni. Mak. Orang lelaki mana boleh tengok punggung perempuan. Tuan-tuan. Kalau dia sujud memang kompang, kita tak sujud. Tuan-tuan. Tengok pungkok. Oh. Ha? Ha? Punggung perempuan bukan macam punggung beruk. Tuan-tuan tahu tak? Ha?
melihat punggung perempuan sekali tengok tak haram. Bila tengok sekali rambang, tengok lama-lama, datang ke syahwat, datang suka, jatuh haram. Eh? Hati-hati ya tengok punggung perempuan. Eh? Bila tertengok, astagfirullahaladzim. Tertengok lama, kena panjang sikit. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dah tu. Tak ada. Sipar panjang tengok lama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ah, rezeki, rezeki, rezeki. Okey, tuan-tuan. Lagi 8 minit. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah, ya. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat. Syaitan ni dia suruh kita buat jahat. Sebab itu tentang buah keimanan, tengok akhir zaman, iman manusia tidak seperti buih di laut. Cuma umat Islam cuma ramai. Ramai sahaja. Cuma dalam IC-nya Islam. Namanya Islam. Tetapi mereka tidak suka dengar habaran-habaran tentang Islam. Allah panggil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah panggil. Tak datang. Sibuk duk beli barang tu pasaraya depan tu. Tadi maghrib aku datang. Orang Islam duk beli pasaraya barang. Tentang. Azan dah azan dah, ada azan. Ha, azan ni. Semayang mana boleh lambat? Semayang yang boleh dilewat, waktu yang panjang. Itu pun dilewatkan untuk apa? Bila di dalam musafir, urusan akhirat. Apabila ada majlis ilmu macam ni, maka dibenarkan dilewatkan. Faham? Maghrib masa pula singkat. Kadang maghrib-maghrib dia tengok TV. Yang tengok ni pangkat mak-mak. Ada pangkat mak-mak belakang. Tengok TV bang. Kadang duduk rakam asro. Apa rakam asro nanti balikkan mak balik masjid mana nak tengok lah. Kalau dah berumur tuan-tuan, TV-TV tak payah tengok lah. Kumpul amal soleh. Kumpul amal soleh. Banyak baca Quran lah. Banyak baca Quran. TV semua tipu. TV tembak tipu. Belum kena dah mati ya. Tumbuk belum kena bunyinya. Bush. Dalam TV ni yang betul-betul cium eh. Cium dengan peluk je betul. Lain semua tipu, tuan. Ya, ingat tu para-para pelakon, kalau dia suami orang, haram memeluk anak orang di dalam lakonan walaupun dia berlakon, maka haram. Dia bini orang, suaminya tidak berlakon atau suaminya pun berlakon, dia membiarkan isterinya berpeluk dengan lelaki lain, duduk sebelah jantan lain, berpegang-pegang tangan, maka haram. Inilah suami yang dayus. Suami yang dayus tak masuk syurga. Wah, ingat tu. Hati-hati lah. Aku bini aku, berani pegang-pegang lah. Aku kokak lah ni lah. Pegang lah bini aku. Mengorak lah bini aku. Faham ya? Tuan-tuan. Bini kita, kita punya. Faham? Faham? Orang tak boleh pegang. Faham ya? Bukan tak boleh pegang, tengok dengan syawab tak boleh. Hati-hati ya. Lepas tu ada bini, jangan masuk dekat Facebook, dekat media sosial. Masuk kat Facebook. Tutup-tutup masuk Facebook. Inilah bini I. Bini I ni banyak jasa dengan I. Dia ni susah senang dengan I. Ni selamat hari jadi untuk bini yang tercinta. Padahal yang masuk ni orang kaki mengaji. Bodoh tu orang. Ni faham ni tuan-tuan. Jangan jadi bodoh. Bodoh tu macam mana? Kita semayang berjamaah 5 waktu. Kita belajar dengan tok guru. Tapi dosa kita punya pahala ni ditolak dengan segala dengan benda-benda yang tak baik. Itu yang balik ke negeri akhirat. Ya Allah, mana pahala aku menuntut ilmu? Ya Allah, mana pahala aku semayang berjamaah? Mana ada? Engkau membiarkan bini engkau membuka aurat. Engkau biarkan bini engkau buat benda-benda kemungkaran. Engkau biarkan. Apa nak jawab dengan Allah? Faham? Itu di antara empat lelaki diheret ke dalam api neraka Allah, iaitu suami. Suami yang membiarkan isterinya membuat benda-benda yang haram. Suami ni tak tegur, dia biar.
Suami isteri tu tak semayang, isteri tu buka aurat, isteri pakai wangi-wangi keluar rumah sampai menarik perhatian lelaki yang haram, suami biar je. Ya. Jaga lah. Yang kedua, bapa membiarkan anaknya membuka aurat. Bapa membiarkan anaknya kerja di waktu malam-malam hari, balik kerja, biarkan, ya. Tak apa, biarlah, janji bulan-bulan anak aku bayar kereta aku. Ya. Yang ketiga, abang dan anak lelaki bagi ahli keluarganya, membiarkan akaknya, membiarkan adik perempuannya membuka aurat, tak semayang, biarkan. Nanti susah ni abang ni ataupun adik bagi lelaki dalam rumah tangganya. Yang keempat, pakcik. Dengar ni pakcik. Ada anak saudara buka aurat, tegur. Jangan buka aurat. Engkau ni anak saudara aku, jangan buka aurat. Faham? Allah. Pakcik ya. Budak sekarang ni main tuan-tuan. Ha. Dia telefon dia punya power. Hello boy. Pakcik aku, dia sound aku. Dia marah aku buka aurat. Nanti tunggu sempang sana, pukul pakcik aku. Aku belanja rokok dunghill tau. Budak sekarang ni main tuan-tuan. Tapi ada amalan. Orang nak pukul tuan-tuan, sampai kat tuan-tuan, orang tu menangis, ada amalan dia. Ada satu amalan. Baca lepas semayang, tapi tak semua anak murid. Ya, guru aku dia bagi anak murid yang tertentu. Kalau orang panas baran, tak boleh amal benda ni. Ya, tombok lembu, tombang. Benda ni tak boleh guna. Yang boleh guna ni tentera Islam yang sebenar-benar bertakwa. Kalau tuan-tuan lagi aku tak boleh bagi. Sebab tengok aku pun tak puas hati. Dia ada amalan dia. Baca dalam solat, baca genggam. Ya, lepas solat lepas. Baca dalam solat, baca genggam. Lepas solat lepas. Sesak berguna. Tuan-tuan. Ya? Lagi 2 minit. Nak berhenti ya. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Dan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nampak? Jahatnya syaitan. Faham? Tuan-tuan tengok sendiri. Orang melakukan zina, syaitan dia tak pegang tangan orang tu suruh berzina. Orang melakukan liwat, main punggung tempat tai, faham? Syaitan dia tak pegang tangan tai orang ni, dia bisik je. Orang mengumpat, syaitan tak tarik tangan orang ni, dia bisik je. Orang bergaduh, syaitan bisik je. Orang tak semayang, syaitan bisik je. Sebab tu dalam Al-Quran, tuan buka dalam surah apa? Aku lupa dalam surah apa. Dalam Al-Quran ni, cerita bab syaitan, iblis ni, dia membaca khutbah di dalam api neraka Allah. Dia duduk di satu bukit, dia memegang satu tongkat daripada api. Iblis ni dia macam khutbah, dia kata apa? Wahai pengikut-pengikut aku, manusia-manusia yang melanggar perintah Allah. Semasa dekat dunia engkau tidak semayang. Semasa dekat dunia engkau melanggar perintah Allah. Semasa dekat dunia engkau memilih pemimpin-pemimpin yang menegak kilang arak. Pemimpin-pemimpin yang menegakkan pusat zina. Pemimpin-pemimpin yang menegakkan LGBT. Engkau sokong pemimpin ni. Sekarang engkau sudah berada di dalam jurang api neraka Allah. Aku tak boleh tolong engkau. Aku tak boleh bantu engkau. Semasa dekat dunia, aku ajak engkau, aku bisik engkau supaya aku ada kawan dalam api neraka Allah. Inilah kerja syaitan, tuan-tuan. Syaitan laknatullah. Sebab itu penduduk-penduduk neraka dalam satu riwayat mengatakan mereka memanjat tembok-tembok neraka. Panjat 6,000 tahun dia panjat tembok neraka. Ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Panjat 6,000 tahun sampai di puncak neraka. Malaikat Zabaniyah tunggu di puncak neraka. Kata Malaikat Zabaniyah, wahai Pulan bin Pulan, engkau nak pergi mana Engkau nak pergi mana Kami nak bertemu dengan Allah. Kami nak minta ampun dengan Allah. Kami ni banyak salah semasa dekat dunia. Dekat dunia ni kami buat salah satu aja. Ada seorang mamak cakap, dia buat salah satu aja, mangkuk tu mamak ni. Tuan-tuan. Yang tak buat salah ni Nabi ya, faham? Nabi ni maksum, faham? Kita ni semua banyak salah, tuan-tuan. Itu sampai puncak neraka, Malaikat Zabaniyah tolak orang ni, jatuh 70,000 tahun ke jurang api neraka Allah. Lepas tu perbanyakkan istighfar, tuan-tuan. Ya? Malam-malam, kalau tuan-tuan nak menangis, agar kita ingat dosa-dosa kita terdahulu, senang ya. Peringkat permulaan, tuan-tuan ambil wuduk.
Dia ambil uduk, duduk tiga sejadah. Tak payah turun nak ibadat sampai 5-6 jam. Peringkat permulaan, ambil tiga sejadah, istighfar dulu. Lepas istighfar, sebutkan nama Allah. Tenang eh. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal hataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal hataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal hataya Itu maksud zikir. Ya Allah, 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 Ya Allah. Buat sampai nangis lah eh? Ha. Tapi janganlah Ya Allah, Ya Allah selfie. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hantar kat garam usup. Alhamdulillah malam ni anda dapat hidayah, anda dapat zikir, anda dapat istighfar. Tuan-tuan semua dan ahli grup ni, ingatlah banyak istighfar, banyak sebutkanlah Allah macam anda. InsyaAllah nanti tuan-tuan akan jadi wali Allah. Wallahu alam. Ha. Aku tak larat dah. Tapi sebelum aku tutup, tuan-tuan jangan bangun dulu. Duduk dulu. Bangun aku tunjuk ni. Tunggu jap. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama bagi tahu dalam rumah jangan tidak ada empat perkara. Tuan-tuan nak cari mana ni? Tak ada pergi cari. Ya. Kalau malam ni sempat cari jadi tak sempat besok. Dalam rumah jangan tidak ada air zam-zam. Di antara air yang syaitan tak suka, dia benci air zam-zam. Air fresh orange dia suka. Ya. Yeah? Air zam-zam. Air zam-zam ni dia ubat. Tuan-tuan sakit apa? Sakit mata. Walaupun sakit kita kan sakit kencing manis, mata dah tak nampak. Minta dengan Allah titik air zam-zam. Baca selawat, sebut nama Nabi. Seru Nabi, ingat Nabi. Nanti Allah permudahkan urusan sakit kita tuan-tuan. Lebih air zam-zam. Ada seorang hamba Allah koma, koma di KL, koma. Tok Guru ni pesan, ambil air zam-zam, kau bagi bapak kau, kau titik aja dalam mulut dia. Kau ambil sapu dekat tubuh badan bapak kau, kau baca selawat. Alhamdulillah, bapak dia hidup sampai sekarang. Kelebihan air zam-zam. Yang kedua, dalam rumah kamu, jangan tidak ada buah kurma. Makan buah kurma. Siang tadi makan buah kurma? Mampu ya. Nasi Arab makan ya. Eh, Nabi cakap dah, siapa makan buah kurma setiap hari, macam bulan Ramadan, tuan-tuan makan buah kurma. Siapa makan 7 biji, dia dihindar 2 penyakit. Satu dihindar daripada kena sihir. Kedua dihindar makanan-makanan beracun. Di Johor Bahru, kan budak-budak, ramai orang kena penyakit makanan beracun. Tuan-tuan hantar kurma satu lori, bagi orang makan buah kurma. Baik, tuan-tuan. Ni Nabi cakap ni, tuan-tuan. Nabi ni dia sidik, dia bukan kazib. Ni kelebihan buah kurma. Di antara buah yang syaitan tak suka, buah kurma. Nanti malam ni makan. Ni tak ada makan bulan Ramadan. Buah kurma pun bagi ke orang bulan Ramadan. Malam ni tak lagi buah kurma. Kudu-kudu ni orang. Ya. Bagi ya tuan-tuan buah kurma. Ya. Syaitan benci buah kurma. Dia benci tuan-tuan. Ya. Dan yang ketiga di antara yang disukai oleh Rasulullah dan ulama-ulama mutabak. Dan dalam rumah kamu kena ada madu lebah. Madu lebah ni pun ubat. Sakit mata, sakit telinga, titik ya. Masuk dalam air, setengah, ambil tiga titik, kacau titik dalam telinga, titik dalam mata. Ada luka, jiruh madu lebah, dia merapatkan luka, memberhentikan darah. Ini kelebihan madu lebah. Kalau madu lebah tuan-tuan beli, jangan masuk dalam peti ais. Kan asli ke? Asli ke? Allah bagi tahu dah. Nabi bagi tahu dah. Sesiapa yang suka buruk sangka, suka sangka tak baik, benda tu jadi tak baik. Faham? Sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berpoligami, tuan-tuan nak kahwin lebih 2, 3, 4, tanya bini tu. Sebab tuan-tuan nak tapi tuan-tuan tak nak tanya. Pasal tu tak dapat. Ha? Tanya. Jangan sangka buruk. Bini tak bagi. Bini tak bagi. Bini tak bagi. Tanya. Yang abang nak kahwin lagi ni. Yang bagi tak bagi. Abang nak kahwin juga.
Nabi bagi, Allah bagi. Nanti balik tanya. Tengoklah besok masuk dalam surat khabar, ada 3 orang AJK Masjid mati di humban Sungai Kemaman. Ha, tuan-tuan. Orang perempuan tang lain dia tak marah, tang nikah dia marah. Ya? Ha, sebab dia tak belajar tauhid. Faham ya? Belajar tauhid. Allah kata nikah, nikah. Allah kata idak, idak. Belajar ha, tauhid. Ha. Aku tuan-tuan, bini aku 3, faham? Dengar ni orang perempuan, bini aku 3. Bukan seorang, faham? 3 bini aku, faham? Aku nak nikah. Ni bini aku tengok ni, faham? Aku nak nikah, syaratnya bukan nak kena banyak duit. Nak nikah ni bukan tunggu nak jadi jutawan. Nak nikah ni pertamanya dia kena jujur, jujur eh. Ha. Cakap je, ayang abang nak pergi nikah. Ayang bagi tak bagi, abang nak nikah. Nanti dah nikah, abang bawa madu ayang, jumpa ayang. Terpulanglah, masa tu abang bawa, ayang nak tumbuk abang, tumbuk ah. Tak tumbuk lah tuan-tuan. Eh? Tak ada dia tumbuk tuan-tuan. Ha, belum berniaga, cuba dulu nak tahu untung tak untung, berniaga dulu. Ha. Ya? Ha, belum berniaga dah takut untung rugi, untung rugi. Ini tauhid tak kuat, busuk punya orang. Ha. Ya? Baiklah, yang keempat. Tapi kalau mampu, tak mampu jangan tuan-tuan. Ya? Ha, bini minta topak pun tak boleh nak beli. Ha. Bang, ayang minta topak, beli topak Selcom bang 30. Minggu lepas kan nak beli topak. Ha? Ada WhatsApp dengan siapa ni? Nampak, kudukup punya suami. Eh? Aku bini, aku bisa top up. Bang, ayah nak top up? Ambil ya. Bang, ayah nak top up? Beli ya. Abang nak duit nak beli bedok? Ambil ya. Dia kadang-kadang aku tak ada duit. Lah. Eh? Aku ceramah tuan-tuan, kadang dapat 300. Tak tahulah malam ni dapat 500, aku tak tahu lah. Bah. Eh? Kadang satu tempat, aku dapat 200. Driver 100. Itu yang kat luar tu. Tuan-tuan, 100. Tak bagi kan dia, dia tinggi aku tengah jalan. Ha? Eh? Ha? Rebas 100. Nanti tol, contoh kalau Kuala Lumpur, walaupun Kuala Lumpur dia dapat tetap 100. Nanti tol pergi balik kanan 20. Eh? Nanti tinggal 80. Tinggal 80, minyak 20 atau 30. Tinggal 50. Nanti makan dekat kedai 30. Tinggal 20 dalam poket aku. Sampai rubah bini aku pau. Aku tak dapat apa kan? Itu belakang tu kepau tuan-tuan tu, perempuan. Tuan-tuan, orang perempuan yang macam tu, suami dia dengan bini jangan kedekut. Dia minta apa bagi dia, minta apa bagi tuan-tuan. Sebab sedekah yang paling aula, sedekah dari sedekah kepada anak isteri. Tuan-tuan, jangan kedekut. Dia minta apa bagi dia. Tuan-tuan nak berezeki bertambah dengan anak bini yang kedekut. Tuan-tuan, bagi dia tuan-tuan. Baiklah, yang keempat, dalam rumah kamu, minyak kasturi kijang. Ini hadis sahih daripada Imam Bukhari. Dalam kitab Nasaihul Ibad pun ada. Sekarang pun dah viral tentang minyak kasturi kijang. Ya. Kasturi kijang ni dalam hadis sebut, ulama beritahu, Rasulullah beritahu, siapa menghidu, dia menghidu, dia mencerdikkan akal. Dia menurunkan panas baran. Siapa yang belajar menuntut ilmu, dia mudah untuk hafalan. Kalau tuan-tuan ambil di 7 titik masuk dalam air, goncang-goncang, istighfar, baca selawat, baca fatihah, baca selawat syifa, baca surah ikhlas, goncang, tuan-tuan seperi muka tuan-tuan. Seperi dalam rumah. Ya? Kalau ada benda-benda yang tak elok, tuan-tuan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan kasturi kijang. Ya? Ada hamba Allah. Dia buat testimoni. Dia sapu di kereta dia. Dia baca selawat. Orang nak pecah kereta jadi keras. Oh, kelebihan kasturi kijang. Tak tahu dia cuba. Aku tak pernah cuba, tuan-tuan. Ya? Ha, eh? Ini kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Ya? Nanti ambil dekat luar, tuan-tuan hidu. Tapi dah ambil hidu, beli. Ya. Ambil belah, ambil belah, aku kejar ni. Ya. Aku lari kuat tuan-tuan. Ya. Ha. Ni aku bukan meniaga. Meniaga dalam mesti tak boleh haram. Aku mencari dana untuk sekolah. Sekolah aku ni ada anak yatim. Pukul 4 pagi, diorang bangun lah. Allahu Akbar, semayang tahajud. Bangun pukul 4 pagi, turun masjid pukul 7.30 pagi. Anak murid dekat 200 orang. Kalau tuan-tuan nak salur dana zakat, dana fidyah, boleh sekolah kami ada. Kalau tuan-tuan buka Google, tuan-tuan buka aja Google. Madrasah Darati ada dalam. Ya? Ditubuhkan tahun 1980. 82. Ya? Tuan-tuan boleh ziarah sana. Ha, budak-budak ni pernah datang, tuan-tuan. Budak-budak ni pernah jumpa orang gila. Kalau kami ada 6 gila, orang gila 6 orang. Ya? Ada perempuan, ada seorang orang gila. Kalau tuan-tuan berhajat nak nikah dengan orang gila perempuan, ada seorang. Tapi tak sah mana-mana sah nikah dengan orang gila. Ha, ya? Dan satu lagi ada minyak ud Madinah.
Kalau tuan-tuan boleh ambil di luar, ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada bau dekat kawasan Madinah, bau oud, inilah minyak dia. Tuan-tuan boleh ambil, boleh beli, boleh untuk berjariah ada dekat luar. InsyaAllah aku rasa cukup sampai kat sini. Sebelum aku tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya ayat Quran ada tersilap, hadis ada tersalah, ada tersasar, ada maksudnya ada menyinggung hati tuan-tuan, pangkat bapak, pangkat atuk, pangkat mak, minta maaf banyak-banyak. Tak ada niat pun nak menyinggung hati siapa-siapa. Aku bercakap ni yang baik, tuan-tuan ambil lah. Mana yang tak baik, tuan-tuan buang lah. Ya, sebab kita ni dalam, kita dalam ni tak ada siapa yang hebat. Yang hebat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subahna wa bika nahya wa bika namut subhanakal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku dah buat tabung tu, tabung madrasah. Kalau tuan-tuan nak infak, boleh masukkan dalam tabung. Tabung Darul Atiq untuk sekolah kami. Ya, insyaAllah berkat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.